Informasi lainnya pemirsa, Bupati Banjar meluncurkan aplikasi sistem integrasi data digital tata kelola aparatur sipil negara maju mandiri Agamis, sekaligus pemberian apresiasi bagi pejabat pimpinan tinggi Pratama Purna Tugas. Sintakumanis atau Sistem Integrasi Data Digital Tata Kelola Aparatur Sipil Negara Maju Mandiri Agamis merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh BKPSDM Kabupaten Banjar sebagai penyimpanan data terpusat yang memungkinkan akses mudah dan cepat terhadap data kepegawaian. Peluncuran aplikasi ini berlangsung di Maliga Sultan Adam Martapura Kamis 20 Juni 2024, ditandai dengan penekanan tombol layar oleh Bupati Banjar, didampingi Ketua TPPKK dan Kepala BKPSDM, disaksikan para Kepala SKPD dan Camat serta sejumlah undangan lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Banjar menyampaikan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data kepegawaian, di mana sistem yang di-launching ini memiliki beberapa tujuan utama, yakni meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data kepegawaian, meningkatkan akurasi data kepegawaian, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data kepegawaian. Launching ini memiliki beberapa tujuan, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan data kepegawaian. Ini juga menjadi fokus bagi kami selaku pimpinan. Data kepegawaian kita, setelah kita cek, kita bedah, tentunya masih banyak yang harus disempurnakan. Walaupun kadang-kadang pro dan kontra masalah kepegawaian ini juga kami amanahkan kepada Bukaban, ini harus benar-benar ke depan kepegawaian ini menjadi garda terdepan bagi kekuatan kita pemerintah kabupaten, Kabupaten Banjar. Kita memiliki sumber daya banyak, duit banyak, tapi kepegawaian ini juga tidak memiliki peningkatan mutu juga itu akan menjadi kacau. Sintakumanis memungkinkan kemudahan pengambilan keputusan dengan menyediakan data secara real-time dan terintegrasinya SIMPEK BKPSDM Pemkab Banjar dengan sistem integrasi data ASN BKNRI sehingga memungkinkan percepatan pemutakhiran data ASN yang efektif dan efisien. Sebelumnya Bupati Banjar memberikan apresiasi kepada pejabat pimpinan tinggi Pratama yang purna tugas didampingi oleh Ketua TPPKK Nurgita Tias kepada Mas Ruri, Ida Presi dan Siti Hamidah. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.